Karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini dikarenakan kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengungkap alasan pihaknya menyebut suara paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka harusnya 0. Alasan tersebut disampaikan dalam sidang perdana sengketa Pilpres yang digelar di Mahkamah Konstitusi pada Rabu 27 Maret 2024. Anggota tim hukum Ganjar Mahfud Anissa Ismail mengatakan suara paslon 02 diperoleh dengan melanggar asas-asas serta merusak integritas pemilu 2024. Izin yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengadili perselisihan ini kami anggap dibacakan. Begitu juga penjelasan mengenai kedudukan hukum pemohon. Penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan juga kami anggap dibacakan. Sehingga kami mulai dengan membaca pokok perkara. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini dikarenakan suara paslon 2 diperoleh dengan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta merusak integritas Pilpres 2024 dengan dua cara. Satu, melakukan pelanggaran yang bersifat TSM dan kedua, melakukan pelanggaran prosedur pemilu. Bentuk pelanggaran yang bersifat TSM yang pemohon permasalahkan dalam permohonan akuo adalah nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan abuse of power secara terkoordinasi yang bertujuan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dalam satu putaran pemilihan. Sedangkan pelanggaran prosedur pemilu yang dipermos, dipersoalkan dalam permohonan ini adalah pelanggaran yang terjadi sebelum, pada saat, dan setelah penyelenggaraan Pilpres 2024. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!